Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya memulai dengan ucapan kita alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha terpuji, Allah berhak untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Dalam keadaan apapun kita berada, kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga kalau ditanya bagaimana kabarnya, harus kita jawab dulu Alhamdulillah dulu. Karena Allah itu berhak untuk selalu dipuji. Dalam keadaan apapun, Allah itu maha terpuji. Meskipun kita sedang senang, meskipun kita sedang susah, semuanya ada hikmah, semuanya ada kebaikan di balik ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengatakan alhamdulillah. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak, yang tidak terhingga. Sehingga pun kita ketika ditanya bagaimana kabarnya, setelah kita mengucapkan alhamdulillah, kita menyebutkan baik, alhamdulillah baik, alhamdulillah senang. Jangan kalau ditanya bagaimana kabarnya susah, bagaimana kabarnya pusing, jangan. Seperti orang tidak pernah dapat nikmat. Padahal nikmat itu banyak apa tidak? Nikmatnya lebih banyak. Nikmatnya sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat yang begitu banyak. Yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikan, ceritakan. Jadi yang disampaikan itu yang baik-baik. Kita banyak-banyak menyampaikan yang baik-baik, kita banyak mengingat yang baik-baik dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita masuk dalam kelompoknya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Ini juga nikmat yang sangat besar. Majelis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Taman surga yang di dunia, yang tidak mungkin seorang akan masuk ke taman surga yang ada di akhirat kecuali melalui taman surga yang ada di dunia ini. Maka sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman surga di dunia ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita juga di surganya Allah di akhirat nanti. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula nikmat yang paling besar. Ini insyaallah yang akan menjadi tema pada pagi hari ini. Kita ingin mengingatkan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah yang harus kita betul-betul selalu pikirkan, yang harus selalu kita renungkan. Karena kalau tidak dipikirkan, tidak direnungkan, kadang-kadang tidak merasa itu suatu nikmat. Kalau dilupakan, nikmat itu jadi seakan-akan bukan nikmat. Padahal ini nikmat yang paling besar. Yang saya maksud dengan nikmat yang paling besar ini adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran menyebutkan bahwa ini nikmat. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dalam surat Ali Imran ayat 160 berapa 63 nah atau 164. Nah, surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman yang artinya laqad manallahu, sungguh-sungguh telah kami berikan nikmat. Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmatnya? Idh ba'atsa fihim rasulan. Berupa nikmat diutusnya seorang rasul. Yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, yang rasul ini adalah dari jenis mereka, dari jenis manusia. Rasul dari jenis manusia, dari bangsa Arab yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab di masanya, dikenal nasabnya sebagai nasab yang paling baik, dikenal akhlaknya sebagai orang yang paling mulia akhlaknya, sudah dikenal. Yang Allah mengutus sebagai seorang rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan hati-hati mereka, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sebelum diutusnya Rasul ini, mereka orang-orang di masa itu, di zaman itu, betul-betul sebelum diutusnya Rasul itu dalam keadaan sesat yang nyata. Makanya sebelum diutusnya Rasul, zamannya disebut dengan zaman jahiliyah. Karena memang sesatnya itu sesat yang nyata. Seluruh muka bumi ini semuanya dimurkai oleh Allah. Tidak ada yang dimurkai kecuali beberapa yang mengikuti agama sebelum Nabi Muhammad SAW. Agama yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kebanyakannya itu dimurkai oleh Allah. Ini kebanyakannya itu tidak diridhoi oleh Allah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka hilanglah yang namanya zaman jahiliyah. Sehingga nggak boleh sekarang ada yang mengatakan zaman jahiliyah abad berapa? Nggak boleh. Sudah nggak ada zaman jahiliyah. Memang sifat-sifat orang jahiliyah masih ada, tapi zaman jahiliyahnya sudah enggak ada. Sudah tidak ada lagi zaman jahiliyah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka jadilah ini nikmat Allah yang sangat besar. Allah menurunkan petunjuknya melalui Rasul yang paling mulia, penutup para nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasul yang paling mulia, membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita mengetahui jalan menuju ke surga. Dengannya Allah hilangkan murkanya kepada penduduk bumi ini. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh di muka bumi ini seluruhnya dimurkai oleh Allah kecuali beberapa saja. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka kemurkaan Allah diangkat. Allah tidak lagi murka. Allah kemudian menurunkan rahmatnya. Allah kemudian menunjukkan hidayah, menunjukkan jalannya kepada kebenaran, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita dengan petunjuk yang Allah janjikan kepada bapaknya manusia. Siapa bapak manusia? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah turunkan dari surga, jadi tempatnya manusia itu sebetulnya di mana, nggih? Di di sorga, itu tempatnya manusia. Manusia pertama, bapaknya manusia, Abul Bashar, itu tempatnya di sorga. Tapi karena hasadnya iblis, dengkinya iblis, sombongnya iblis, menyebabkan iblis itu kemudian membuat makar, ya, membohongi, menipu Adam dan istrinya. Kan kisahnya itu Allah setelah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud. Yang pada waktu itu ada iblis bersama malaikat. Allah berfirman dalam beberapa surat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam, maka fasajadu, malaikat semuanya sujud. Tapi ada yang nggak mau sujud yang bersama malaikat, bukan malaikat, tidak mau ikut sujud, yaitu siapa? Iblis. Aba, menolak, wastakbar, sombong, merasa lebih mulia dari Nabi Adam, nggak mau sujud. Hasad, dengki. Kenapa yang dimuliakan manusia? Kenapa bukan dirinya yang dimuliakan? Dia merasa lebih pantas untuk dimuliakan. Maka muncullah hasad, dengki. Sehingga ketika Allah menempatkan Nabi Adam dan istrinya di sorga, dan Allah mengatakan kepada keduanya, wakula minha haitsu syi'tum, haitsu syi'tuma, raghadan haitsu syi'tuma, wakula minha raghadan haitsu syi'tuma, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah memuliakan Adam dan istrinya di sorga, dan Allah mengatakan kepada Adam dan istrinya, makanlah, minumlah, nikmatilah apa yang ada di sorga sesuai dengan kehendakmu, apa saja silahkan. Raghadan haitsu syi'tuma, apa yang mau dinikmati silahkan nikmati. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Pohon tertentu disebutkan. Kalau kamu mendekatinya dan kamu memakannya, maka kamu termasuk dari orang yang berbuat zalim. Nah, di sini iblis yang hasad, yang dengki, tidak ingin Nabi Adam terus di sorga, dibujuk, dirayu, seakan-akan sebagai orang yang memberi nasihat untuk memakan apa yang ada di pohon tersebut. Akhirnya tertipu oleh iblis, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab maksiat ini, maka kemudian manusia diturunkan dari sorga. Tapi nanti manusia bisa kembali lagi kemana? Ke sorga. Nah, bagaimana kembalinya? Apakah dengan maksiat lagi? Kalau kita ingin ke sorga, apakah harus dengan maksiat lagi? Tidak. Apakah dengan mengikuti iblis? Tidak. Allah mengingatkan ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari sorga, ya, dan Adam sudah bertobat dan Allah menerima tobatnya. Tapi Allah tetapkan Adam dan Hawa turun dari sorga. Begitu pula iblis dikeluarkan dari sorga. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya, dan istrinya, kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sebelumnya Allah mengatakan, ihbitu minha jami'a fa inna ba'dakum li ba'din adu, turunlah kalian semuanya, sesungguhnya sebagian kalian akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Maksudnya iblis akan menjadi musuh bagi manusia. sampai selama-lamanya. Nabi Adam diingatkan, turunlah kalian, tapi hati-hati, iblis akan menjadi musuh selamanya. Kemudian Allah mengingatkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau nanti datang dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lainnya, fala yadhillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk yang aku turunkan, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Artinya nanti saat menghadap Allah, dia tidak akan takut, tidak sedih meninggalkan apa yang sudah lalu, dan tidak akan takut menghadapi apa yang akan datang. Ini orang yang mengikuti petunjuk. Tidak akan takut ketika menghadapi kehidupan akhirat. Tidak akan takut ketika berada di alam kubur. Karena orang kalau meninggal dunia, pindah hidupnya. Jadi orang mati itu bukan terus selesai, tapi pindah hidup. Orang mati itu masih hidup, tapi hidupnya di alam kubur, atau disebut dengan alam barzakh. Disebut dengan alam kubur karena kebanyakan orang kalau meninggal itu dikubur. Kalau yang tidak dikubur ke alam kubur apa tidak? Ya ke alam barzakh. Alam barzakh ya alam kubur. Semuanya ke alam kubur. Namanya alam barzakh. Tempat penungguan sampai datangnya hari kiamat. Orang yang mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah di dunia ini, maka nanti di alam kuburnya tidak akan takut. Akan diberi kabar gembira. Bahkan saat meninggalnya datang malaikat-malaikat memberikan kabar gembira. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih. Meskipun kamu harus meninggalkan keluargamu, meninggalkan dunia, kamu tidak usah takut, tidak usah sedih. Karena aku membawa kabar gembira, kata para malaikat. Kami membawa kabar gembira dari Allah untukmu dengan surga. Berarti surganya dekat apa jauh, nggih? Surga itu dekat apa jauh? Hah? Alhamdulillah surganya dekat bagi orang yang mengikuti petunjuk. Karena cuma dibatasi oleh kematian. Datang kematian, maka akan segera masuk surga. Akan segera mendapatkan nikmat-nikmat di akhirat. Meskipun masih nunggu di alam barzakh, tapi sudah mencium baunya surga, sudah memakai pakaian dari pakaian ahlu surga. Ini kalau mengikuti petunjuk. Jadi surganya dekat. Nah, kalau ditanya surga itu dekat, nah kalau neraka dekat apa jauh? Bagi orang yang mengikuti petunjuk, Allah selamatkan dari api neraka. Tapi yang tidak mengikuti petunjuk, nerakanya dekat. Yang tidak mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah, nerakanya itu dekat. Karena cuma dibatasi oleh kematian. Kemudian dia akan mendapatkan siksa di alam kuburnya. Kemudian nanti setelah terjadi hari kiamat, dibangkitkan dari alam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar. Orang-orang yang mengikuti petunjuk diberi rasa aman, tidak takut, dihilangkan darinya rasa takut. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alladzina amanu, yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Tidak mencampuri imannya dengan perbuatan syirik, apakah syirik besar maupun syirik kecil. Ini orang yang di atas petunjuk. Apa keutamaannya? Nanti akan mendapatkan kehidupan yang aman. Tidak merasa takut. Tidak ada rasa takut di alam kuburnya, tidak ada rasa takut ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada rasa takut ketika melewati sirat. Ngertos sirat nggih? Di atas neraka jahanam. Yang melewati sirat ini siapa? Seluruh umat Nabi Muhammad SAW, seluruh kaum muslimin. Orang kafir melewati apa enggak? Melewati. Ini khilaf. Okay. Para ulama sebagian ada yang berpendapat orang kafir nggak ngelewati, langsung dilempar. Nggak usah ngelewati, langsung dilempar. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu yang istiqomah betul-betul di atas jalannya Rasulullah SAW akan melewati. Ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang sambil apa bahasanya ngesot, tapi ketarik sama penarik-penarik yang ada di kanan dan kirinya, ada yang dijatuhkan ke dalam api neraka, wala'iyadzubillah. Nah, orang yang betul-betul mengikuti petunjuk akan diberi rasa aman sehingga bisa melewati dengan mudah. Maka di sini mengikuti petunjuk adalah perkara yang harus kita pikirkan. Dan ini dalam rangka mensyukuri diutusnya Nabi Muhammad SAW, mestinya kita menjalankan kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kewajibannya adalah mengikuti petunjuk beliau, mengikuti Nabi, mentaati Nabi, mentaati Rasulullah SAW yang mau masuk surga. Kalau yang tidak mau masuk surga, ya dia tidak akan mentaati. Nabi Muhammad SAW matur dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, kok ada yang enggak mau? Muhammad ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak mau mentaati aku, maka dia sama saja enggan, menolak, tidak mau diajak masuk ke dalam surga. Jadi kita mau diajak apa tidak ini? Insya Allah. Tinggal kita mensyukuri nikmat yang paling besar, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan mentaati Nabi Muhammad SAW. Dan mentaati Nabi Muhammad SAW di samping itu adalah bentuk syukur dengan nikmat yang paling besar ini, diturunkannya petunjuk Allah sehingga kita tahu jalan menuju ke surganya Allah. Juga banyak sekali keutamaannya. Apa keutamaannya mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi sudah kita sebutkan di antara keutamanya masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Man yuti'ir Rasul, man yuti'illaha wa rasulah." Bagaimana ayatnya? Agak lupa. Mudah-mudahan nanti diingatkan. Wa may yuti'illaha war rasul. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka yang mengikuti Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallah, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Akan dikumpulkan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, akan masuk surga, dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan dengan para siddiqin, dikumpulkan dengan para syuhada, dan dikumpulkan dengan para sholihin. Nah, ini diantara keutamaan mengikuti Rasul, mentaati Rasul. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Barang siapa yang mentaati Rasul, ya, maka dia itu akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah, akan diberi petunjuk, diberi hidayah, sehingga akan mengetahui jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lainnya, orang yang mentaati Rasul maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mentaati Rasul juga telah berarti mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul, maka kalian akan mendapatkan rahmat, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan, waman ata'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sama saja dia telah mentaati Allah. Maka Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah, yaitu mengikuti jalannya Rasulullah, ini adalah sebaik-baik jalan, sebaik-baik petunjuk yang harus kita utamakan. Kalau kita sudah mengikuti Rasul, kemudian kok berbeda dengan yang lainnya? Mungkin apa tidak? Kita mengikuti Rasul, kita sudah belajar, ini jalannya Rasul, ini ibadah yang disyariatkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kemudian kita dapatkan orang lain tidak sama? Bagaimana? Kalau kita mendapatkan seperti itu, maka kita tidak usah khawatir, kita tidak usah kita tidak usah khawatir, kita tidak usah ragu-ragu, kita harus merasa tenang meskipun berbeda dengan orang lain. Kalau kita sudah mengikuti Rasul, kenapa? Karena nanti di akhirat yang ditanyakan itu, bagaimana kamu mengikuti Rasul? Nah, meskipun mungkin berbeda dengan orang. Bukan nanti yang ditanyakan kenapa kamu menyelisihi orang. Bukan itu yang ditanyakan. Kenapa kamu kok tidak sama dengan orang ini kok tidak sama? Tidak tanyakan itu. Tapi yang ditanyakan, kenapa kok tidak mengikuti Rasul, malah mengikuti orang. Jadi ini harus kita pahami, yang kita ikuti itu Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ngaji, yang kita cari petunjuk Rasul, jalannya Rasul. Bukan semua ucapannya ustadznya, perbuatannya ustadznya itu diikuti, belum tentu. Orang itu bisa benar, bisa salah. Jadi kalau ternyata ucapannya seseorang, siapapun dia, kok berbeda dengan sabda Rasulullah. Perbuatan orang kok tidak sama dengan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan sabda Rasul, kita dahulukan amalan Rasul. Jadi kita luruskan niat kita ketika kita belajar. Saya datang belajar untuk mencari petunjuk yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan kemudian bukan kemudian fanatik pada orang begitu. Meskipun itu ustadz, tidak. Ustadz bisa benar, bisa salah. Manusia semuanya bisa benar, bisa salah. Yang maksum cuma Rasul. Oleh karena itu Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, gurunya Imam Syafi'i. Saya kira semua jamaah sudah kenal Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau dahulu berada di Madinah. Ulamanya orang Madinah. Ulamanya kaum muslimin di Madinah. Maka dikatakan ulama Darul Hijrah. Karena beliau ulama di Madinah, beliau mengajar di Masjid Nabawi. Di masa itu, ngajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, kullu qawlin yukhadu wa yurad. Setiap ucapan itu bisa diterima dan bisa ditolak. Ucapan siapapun bisa diterima, tapi bisa juga ditolak. Illa, kecuali satu, qaulu sahibi hadzal qabr, kecuali ucapannya orang yang dimakamkan di makam ini. Siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya tidak bisa ditolak. Tidak bisa disalahkan. Maka yang kita cari adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW tadi, inilah kita insya Allah akan mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Yang barang siapa mengikuti petunjuk tersebut, maka dia itu tidak akan tersesat, dia itu tidak akan celaka, dia itu tidak akan tidak akan takut, tidak akan sedih, karena dia akan mendapatkan nikmat yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam berapa ini? Biasanya yang capek yang mendengarkan. Saya enggak sampun jam pinten nggih? Hah? 7.40. Oh nggih. Berarti masih ada waktu ini. Apa udah capek? Saya berapa kali ngisi di LP Lembaga Pemasyarakatan di sana di Purwokerto. Itu napi niku yang di penjara itu, kalau sudah jam jenguk kita masih ngisi, yang di belakang pada bilang amin amin. Artinya sampun Ustaz, sampun. Ya, tadi sampai sini nggak ada yang bilang amin, berarti saya teruskan aja. Nanti kalau sudah ada yang bilang amin sudah selesai. Atau bagaimana biasanya, ada tanya jawab atau tidak? Saya tutup dengan penjelasan bahwa kita hidup di dunia ini adalah semuanya sedang menuju ke alam akhirat. Dunia ini bukan tempat kita untuk bersantai-santai seenaknya kita. Tapi kita di dunia ini hidup untuk mencari petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Dengan menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang diamalkan. Terus kita bersungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan ajakan musuh kita tadi. Siapa? Iblis dan bala tentaranya. Jadi dunia ini tempat berjuang. Darul mujahadah. Tempat untuk kita bermujahadah. Mujahadah itu apa? Berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan setan. Darul amal. Dunia ini tempat beramal. Dunia ini tempat bersabar. Karena butuh sabar, untuk menjalankan perintah butuh sabar, meninggalkan larangan juga butuh sabar. Ini dunia. Ini hakikat dunia. Jadi kita jangan salah faham terhadap kehidupan dunia ini. Yang pengen istirahat enak di akhirat harus capek di dunia. Jangan istirahatnya di dunia. Loh, berarti nggak boleh tidur satu. Istirahat di dunia untuk semangat berikutnya. Gitu. Kenapa kita tidur? Supaya nanti tambah semangat. Jadi setelah istirahat tambah semangat, itu yang kita inginkan. Tapi jangan terus istirahat. Maunya santai, maunya bermalas-malasan, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah, tidak peduli dengan aturan Allah. Jangan. Yang ingin istirahat nanti di akhirat tinggal bersenang-senang, hidupnya tinggal bersenang-senang, tidak ada perintah, tidak ada larangan lagi, adanya cuma nikmat, adanya sehat, adanya hidup, tidak ada mati, adanya senang, tidak ada susah, ya. Adanya senang, tidak ada sedih, sehat, tidak ada sakit. Kalau yang pengen seperti ini maka harus berjuang di dunia ini. Harus siap capek, harus siap beribadah, harus siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini hanya sekali dan sebentar. Sekali dan sebentar, umurnya juga terbatas. Apalagi umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 dan 70, berarti yang sudah 60-70 ini sudah hitungan nyuwun sewu, hitungan matematikanya. Ini hitungan matematika. Kalau takdirnya belum tentu. Kalau takdir itu bisa jadi yang muda lebih dulu. Sehingga kata orang tua dulu, orang hidup itu kayak kelapa, kayak buah kelapa. Ada yang masih kecil sudah jatuh. Namanya apa nih kok? Bluluk, ya, ada yang bluluk sudah jatuh, ada yang agak gedean lagi degan jatuh, ada juga yang sudah cengkir tapi nggak jatuh-jatuh, kecempet di atas. Jadi ya begitulah. Tapi hitungan matematikanya yang sudah 60 sama 70 berarti sudah semakin dekat. Kalau sudah semakin dekat harus semakin siap, harus semakin semangat. Bukan semangat dunianya. Dunianya kasihkan putrane. Gue paringakan putrane, saya mau pensiun. Saya mau ke akhirat. Saya mau nyiapkan untuk napa? Husnul khotimah. Jangan terus ambisi dengan dunia. Meskipun memang takdir kita tidak tahu, tapi hitungan matematikanya kalau sudah 60-70 berarti sudah semakin dekat. Harus banyak siap-siap, harus berubah menjadi orang yang segera kembali kepada Allah, segera memperbaiki diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya maka masuk surga, karena surga itu tempatnya orang yang tidak punya dosa. Kalau masih bawa dosa, ya nanti dikhawatirkan masuk neraka. Meskipun tidak selamanya, karena setiap orang yang di atas agama Islam mengikuti bertauhid di atas dua kalimat syahadat pasti dijamin masuk surga. Tapi kan kita tidak ingin mampir ke neraka. Maka banyak-banyak bertobat. Setelah beribadah banyak-banyak beristighfar. Ya. Jangan merasa, oh saya sudah banyak ibadahnya, saya ahlu surga. Jangan sampai merasa sudah jadi ahlu surga. Selama masih hidup terus merasa khawatir dari siksa api neraka. Jangan pernah merasa sempurna. Jangan pernah merasa sudah cukup ibadahnya. Jangan pernah merasa sudah bersyukur. Kita harus merasa saya belum bersyukur, saya masih kurang syukurnya, saya masih kurang ibadahnya, masa saya masih kurang sempurna ibadahnya. Terus merasa kurang. Kalau merasa kurang, maka dia akan terus menyempurnakan. Kalau sudah merasa sempurna, lah itu yang bahaya. Wah, saya sudah sempurna. Akhirnya merendahkan orang lain. Kamu siapa? Kamu paling-paling modelnya masuk neraka. Oh, gitu sudah. Akhirnya menganggap dirinya sudah ahli surga, orang lain masuk neraka. Merendahkan orang lain. Apalagi sampai menghukumi orang lain sebagai ahlu neraka tidak boleh. Sama sekali. Sejelek apapun seorang muslim, kita tidak boleh mengatakan dia ahlu neraka, tidak boleh. Tapi kita nasihati dengan sabar, kita ajak kepada agama Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Setinggi apapun iman kita, sebanyak apapun amal soleh kita, jangan merasa sudah sempurna, tapi selalu diiringi dengan istighfar. Selalu diiringi dengan ucapan astagfirullah. Selalu minta ampun kepada Allah. Setinggi apapun imannya, sebanyak apapun amal solehnya, jangan lupa banyak-banyak beristighfar supaya diampuni dosa-dosanya. Karena masuk surga itu bukan dengan dibayar dengan amal soleh, bukan. Amal soleh itu bukan membayar untuk alat pembayaran masuk surga, bukan. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Amal soleh itu hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Sehingga kita harus berusaha beramal soleh, karena itu sebab untuk masuk surga. Tapi kalau sudah beramal soleh, jangan merasa sudah bisa membeli surga. Surga itu tempat yang sangat indah. Amal soleh kita cuma berapa tahun? Katakanlah amal soleh kita 60 tahun. Masuk surganya berapa tahun? Selamanya. Apa bisa untuk bayar? Enggak bisa untuk bayar. Amal soleh kita tidak bisa untuk membayar. Maka jangan sampai kita sombong dengan amal soleh. Jangan sampai kita merasa lebih dari yang lainnya. Terus beramal, mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi juga terus beristighfar. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga saja selalu beristighfar. Bagaimana kita yang belum dijamin masuk surga? Maka kita harus mencontoh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak beristighfar. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.